Awas. Tapi yang lain ini dulu, jangan lo. Yang lain naik dulu. Babelus masuk. Nanti Babelus ke maksana. Awas, terus. Terus. Parkir di bawah. Mau terus aja. Ye. Ada parkir. Ah. Ini ada parkir di sini. Ari mau terus aja ini. Bisa di situ, bisa parkir situ, bisa. Bisa. Oh, baik, bagus. Pak Bosku. Umat nanti, Pak. Ini. Ini. Ini dulu. Kanan. Terus kanan. Pastor Amri akan memimpin ini waktu makam. Tunggu umat naik dulu baru ini ya. Naiklah istirahat dulu. Iya. Ada di tempat kompleks susteran sedekah Jahur. Kita sementara tunggu umat ke tempat pemakaman, baru peti jenazah diantar ke tempat pemakaman. Masih muda tuh, kenapa sesat? Masih muda gimana? Tua terasa sesat. Malu nggak sih nggak jalan? Boli. Karena semua mobil yang mengantar Pastor Fathar dan umat diparkir di bawah sekitar kompleks gereja Ahurum, sehingga masih menunggu mereka sejalan sedikit jauh ke tempat pemakaman. Jalan terus ya, jalan terus supaya. Misnar langsung ke atas aja. Caranya nanti ya. Anamak. Naila Atore Gust Atur rumah tuh posisi supaya jangan terlalu pilih jalan petinya sebentar. Umat yang lain-lain jalan pelan-pelan ke atas ya. Bapak-bapak sebentar atau ini saja hari ini pelan-pelan ya, jalan pelan-pelan. Mari.
Umat-umat yang lain boleh naik ke atas, boleh naik ke atas dulu baru peti naik. Kalau saya di atas kosong. Ini dong, mas, pelan-pelan. Perjalanan masuk surga itu memang latihan masuk surga ya. Ini kita suara. Jalan terus supaya dong yang lain halangi perjalanan. Oh iya, Bapak Ibu yang di tangga-tangga langsung ke atas supaya jam pele perjalanan pikul grup pikul. Silakan, silakan, silakan langsung. Ya. Langsung ke atas bukan ke sana tapi ke atas. Langsung sebab ini kita tunggu saja lalu sudah ini langsung peti di atas. Jangan singgah di tangga-tangga tuh langsung. Ya, keluarga duluan ke atas kelas. Nah. Ya. Yeah. Allah. Bisa jalan pelan-pelan ke atas. Ya, yeah, jalan. Ya. Yeah. Kita tunggu semua nelayan naik dulu baru ini. Tentara lanjut. Baik, baik. Mari, mari Bapak Ibu kalau bisa kita tunggu Bapak Ibu dulu. Dan terlalu banyak ponos dan kalian yang ada surga. Jangan. Yang ini istirahat, istirahat, istirahat. Yang lain langsung naik ke atas. Tidak usah pilih tangga ya, karena sebentar. Tukang untuk gerobak pikul ya ya rupiah ya. Yang lain di belakang sih, di belakang sih, belakang sih. Ah, yang lain pelan-pelan batasi. Ah, 100 loh, batas 100 loh.
Oke, Pego Pikul siap? Siap. Ya, siap angkat. Kami naik sedikit. Posisi sudah jelas itu, kepala di belakang. Kepala duluan. Oke. Ya, posisi salib itu yang kepala, ya. Oke, angkat. Kepada jenazah. Gerak. Ya, dari dalam langsung angkat. Over dulu. Dia punya pegangan itu sekuat. Pegang bawah dan ya, di bukan langsung tuh penutupnya, tapi di itu. Masuk. Ya, dua orang bak over ya. Ya, bak over tangan. Rata. Rata. Berolah pikir yang mana? Kepala yang itu, kepala yang salib itu. Oke, sama. 1 2 3. Angkat. Ha. Sudah lepas tinggi di belakang. Oke. Jalan. Drone komandan. Satu perintah. Sudah saya apa-apa perintah saya. Ya. Masih ada ini berdiri. Sama-sama, cepat. Oke. Ya, oke. Angkat kaki sama-sama ya, netra sama. Angkat kanan sedikit. Sekarang, oke. 1, 2, 3, oke. Nama, 3. Kaki kiri naik ke muka. Kiri, ya. Kiri. Ya. Kiri. Yo, di belakang kuat ya. Pelang saja. Pelang saja, nggak apa-apa. Iya, santai saja. Sampai situ. Pelan saja. Sampai di sini, ini berdiri. Oke, untuk ke situ ya. Oke. Kakak langsung di depan tentara ya, bawa tentara ya. Ayo. Oke. Di sini, kamu berdiri di pinggir kiri kanan supaya sambut. Maju lagi. Sini. Ada tentara ke porong sini. Ada. Sabar, tenang, lepas. Bapak itu dari makam pegang. Dampingi ya. Om Bapak pegang. Jangan. Ya. Oke. Ya.
So ini jadi. Maju sedikit lebar angkat. Oke. Maju lebar. Ya. Jalan. Kita tahu bahwa ketika dibaptis Kristus disatukan, kita disatukan dengan Kristus dan turut mati bersama dengan dirinya. Saudara kita Pastor Jonas Adjas sekarang mati bersama Kristus. Semoga ia hidup pula dalam keadaan baru seperti Kristus. Semoga doa-doa kita mengiringi saudara kita Pastor Jonas Adjas dalam perjalanannya menuju rumah Bapa. Semoga kuntum hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri saudara kita Pastor Jonas Adjas mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi. Amin. Manusia diciptakan dari tanah dan ia kembali ke tanah. Semoga Kristus mengalahkan kebinasaan maut dan memulihkan saudara kita Pastor Jonas Adjas dalam kebangkitan orang-orang mati. Saudara kita Pastor Jonas Adjas, semoga saudara memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoakan saudara kita Pastor Jonas Adjas pada Tuhan Yesus Kristus, sebab Kristus telah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku akan hidup, sekalipun sudah meninggal, dan setiap orang yang hidup dan percaya akan hidup selama-lamanya." Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau menangisi kematian Lazarus, semoga Engkau mengusapi air mata kami. Kami mohon. Engkau telah menghidupkan kembali pemuda di Nain. Anugerahkanlah hidup kekal kepada saudara kami, Pastor Jonas Adjas. Marilah kita mohon. Engkau menjanjikan Firdaus kepada penyamun yang bertobat. Terimalah saudara kami, Pastor Jonas Adjas, dalam kebahagiaan di surga. Marilah kita mohon. Saudara kami telah menerima sakramen pembaptisan dan pengurapan orang sakit. Semoga ia
digabungkan dalam persekutuan para kudus, marilah kita mohon. Saudara kami telah menikmati perjamuan tubuh dan darahnya. Perkenankanlah ia mengambil bagian dalam perjamuan surgawi. Marilah kita mohon. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, marilah kita menyatukan segala doa kita bersama dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan yang memasukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, berilah saudara kami Pastor Yonas Adjas istirahat kekal, dan sinarilah ia dengan cahaya abadi. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam damai. Amin. Ikut menyanyi nomor 304. Tuhan beri peletakan karangan bunga yang kedua oleh uskup Keuskupan Manado, yang dalam hal ini diwakili oleh Pastor Melki Malingkas. Peletakan karangan bunga yang ketiga oleh Superior Daerah MSC Maluku atau yang mewakili.
peletakan krans bunga yang berikut oleh Ketua Unio Keuskupan Amboina. Peletakan karangan bunga yang berikut oleh perwakilan keluarga. Kepada Bapak Niki Ajas, disilakan. Peletakan karangan bunga yang berikut oleh keluarga dari Manado, keluarga Prasetyo. Peletakan karangan bunga yang berikut mewakili para suster TMM. Peletakan karangan bunga yang berikut oleh perwakilan umat Keuskupan Amboina. Ketua DPP Ahuru atau yang mewakili. Peletakan karangan bunga yang terakhir oleh TNI Polri. Baik, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian upacara pemakaman dari almarhum pastor kita yang kekasih Pastor Yonas Adjas telah selesai. Syukur kepada Allah. Bagi Bapak Ibu umat yang ingin menaburkan bunga, dipersilakan.